Good morning, Assalamualaikum. What is up guys, welcome back ke channel Yusaf Sembang Kari. Aku tak fokus pula, aku jet daripada tengok kamera. Guys, sampai masa kita tengok game week 3 dan kita buat review sikit lah kita punya game week 2 itu. Dan kita punya game week 2 itu punya FPL. Sebab aku tercedok mat, aku tahu kau macam, so aku sembang FPL dalam kau tercedok. Let lu, baru 2 minggu guys, dalam 2 minggu pertama sampai minggu aku rasa cakap 5 lah lebih kurang. Aku jangan risau sangat sebab tempat, macam contoh 10 tempat ke 100 dengan tempat ke 200, kau dibezakan dengan tak payah 200 lah, tempat ke 100 dengan tempat ke 500 kau dibezakan dalam tak sampai 10 point pun selalu. Alright, so kita still ada masa untuk kejar lagi. Alright, so kau tengok sini, kita akan review dulu kita punya game week 2 itu. Kau betul aku, lepas tu kau boleh komen kat bawah kau nombor berapa ke apa, aku interested kan nak tahu lah. Alright guys, so kita tengok kat sini sekarang ni game week 2 aku nombor 51 point sekarang. Tu masalah besar. Tapi kalau kita tengok team aku, aku tengok, sorry guys, okay, ni adalah team aku baru ni. Okay, kau tengok first 11 aku, aku dah agak dah Sesenio akan start. Memang betul Sesenio akan start, keputusan aku tak salah. Alright, aku kesilapan aku kat sini guys, aku tak masukkan Perisic. Hari tu aku masukkan Perisic, Perisic tak main, Sesenio main. Aku masuk Sesenio, Sesenio main, Perisic tak main. Aku tengok konten ni besar kecil, besar kecil. Okay, aku dah rugi kat situ. Kalau sebelum aku masukkan Perisic, aku dah ada 4 point kat Sesenio. Kalau ada 4 point kat Sesenio, kedudukan aku dah 54 point, bukan 51. Okay, tak apa, dalam ni lah game FPL. Kau ambil risiko, kalau kau rasa kau kena ambil risiko. Kalau kau salah, it is what it is lah. Macam ni, red door je. Alright, okay, so sekarang kita tengok sini, kita ada yang aku rugi lagi siapa? Tak ada, so far dia je lah. So kalau aku, the best team yang aku boleh main pun, kalau aku buat kesilapan yang betul, is Sesenio dapat Sesenio ni aku tukar dengan Perisic patutnya lah. Tapi tak apalah guys, aku captain salah, salah masuk air. Kau boleh bayang kalau aku captain Jesus hari tu, kalau aku captain Jesus, apa? Aku rasa aku nombor 1 anda Alpha punya Liga. Aduh eh, biasa-biasa guys, kau nak join league kat bawah apa, link kat bawah, bukan link lah, code dia, code ada kat description. Alright, so tu dah settle. Okay, so kita tengok balik Liga sekarang ni aku nombor berapa. Eh, by the way, sebelum tu, okay, kita tengok ni game week 2, game week 1 aku 67 lah, so aku drop banyak gak lah tu, 16 point. So merudum, runsing dengan keadaan aku ni naikkan game aku ni. Tapi tak apa, aku rasa game week 3 ni aku akan dapat point paling tinggi aku lah so far. Aku rasa lah, firasat aku, aku akan dapat, aku target aku nak masuk top 100 dan ada Alpha punya Liga. Okay, my ini first time aku main FPL secara konsisten tau. So sebab tu aku beta gila sekarang ni. Tapi tak apa, aku mencuba. So aku nak tunjuk kat korang Liga aku, pembuktian kesisian. Alright, okay, shout out dekat tempat pertama lah. Macam biasa kita bagi shout out tu dekat MSN Muhammad Syarul Nizam. Macam kenal nama ni. Total dia 167.4, tak jauh sangat dengan aku, 50 point lebih kurang. So tak lama nak kejar, kena konsistennya. So mana Mamat yang hari tu nombor 1? Kita tengok hari tu tak sedar aku nombor 1, nama dia Abu Mandiha. Oh, jatuh nombor 22. Nampak guys, dalam satu game week je kau boleh naik 20 point, jatuh 20 kedudukan, jatuh 20 kedudukan. So jangan terlalu risau lah. Team dia pun 61 point, tu pun lagi bagus daripada aku 51. Tapi tak apa, so kita nak tengok team dia. Apa sebab team dia function sangat kan? Apa, dia letak Henderson dekat goalkeeper, mat. Ni membantu dia lah. Now West Ham, macam mana Mamat ni boleh terfikir letak Henderson siap kat West Ham? Okay, kita nampak kat situ. Lepas tu letak Jesus, lain semua okay, biasa je. Cuma dia punya keputusan yang bijak, dia letak Henderson lah. Henderson merubah segala-galanya bagi dia, bagi aku lah. Sebab dia letak Mendy, letak Henderson, keputusan yang bijak lah. Sebab dia tahu Mendy akan lawan Tottenham. So bila dia lawan Tottenham, mesti akan letak clean sheet kan. Alright, so shout out kat Syarul Nizam. Kalau kau tengok video ni, komen kat bawah hadiah. Alright, so kita nak tengok team aku untuk minggu game week 3 ni. Okay, alright guys, aku dah tukar segala-galanya. Mesti kau terkejut, so asal tukar lain gila. Guys, aku nak beritahu something, aku dah guna wildcard. Sebab aku rasa aku dah terlalu jauh peninggalan. Mesti aku rasa esok awal lagi aku nak guna wildcard, let lu. Tapi aku terpaksa tu guys, sebab aku setim aku memang masuk air. Aku nak kena dapat at least top 100. Aku dah lah create Liga ni, betul aku sendiri nombor 500. Hari tu okay, nombor 100 lebih ke, sekarang dah jatuh nombor 500 man. Oh, aku nak kejar balik, aku tak boleh jadi ni guys. Kau nak hanyak aku elok-elok kan, memang aku tak akan kasih lah. So aku nak kejar kau balik, aku nak wildcard. Terpaksa aku ubah almost 5 signing aku tukar. It is what it is lah. Yang penting aku kena, kali ni aku dapat top 100 balik. Aku dapatkan top 100 balik.
Siapa yang dalam tengok video ni sekarang, korang dalam pembuktian kesisian liga aku, korang boleh komen lah korang, kalau korang ni top 100 lah. Aku nak tahu siapa lah. Okay, so kita tengok aku tukar siapa. Goalkeeper aku, Alisson aku dah cakap macam Mamat ni tak boleh percaya lah sebab trend defender. So aku tak percaya trend, so aku bawa keluar. Goalkeeper aku tukar, aku masukkan Sanchez daripada Brighton lah. Lepas tu goalkeeper second aku, Ramsdale pun aku keluar, aku masuk Raya. Aku pun tak percaya Ramsdale. Aku just rasa macam, aku baru sedar lah dari segi taktik ni, goalkeeper ni kita memang nak goalkeeper clean sheet lah tu, tapi kita nak goalkeeper yang yang berhadapan dengan banyak shots yang dia boleh save. So that point dia tinggi lah, faham tak? Walaupun agak risiko sebab kalau kau berhadapan banyak shots kau akan bolos, tapi contoh dari risiko yang aku sanggup ambil lah. Right, next kita tengok perubahan aku adalah aku dah jual aku punya Sesenio. Tak ada, aku masukkan Perisic. Aku main back 5 sekarang ni sebab aku rasa nampak consistently back, wing back, full back je yang senang dapat points. Sebabkan tu aku buat keputusan guna 5 defender semua full back, full back dan wing back. So daripada top 6 punya team macam MU, sebab MU kan masuk air sikit, so tak nak buat keputusan yang tak bijak. Alright, so aku kat sini aku tukar untuk team aku. Aku ada James macam biasa sebab aku tahu depan ni dia akan lawan Leeds, boleh perform. Zinchenko harapkan clean sheet dan open the mouth and boleh assist juga sama macam James. Trend ni kalau kau clean sheet, tak clean sheet lagi trend lawan MU, aku tak nak tolong kau lah. Mungkin ada ke aku jual. Kau dah lah mahal lah, trend mahal tu masalah dia. Baik aku jual kau ambil macam Ben Mee ke apa, hari tu perform sikit. Perisic aku rasa dia akan main lah sebab lepas dia main tu lagi perform daripada si Sesenio. Sebab Perisic memang akan main first 11, cumanya hari tu Sesenio score. Sebab tu aku rasa Conte tak bagi, tak drop dia lagi secara sebesalah kan. So sekarang nampak Sesenio tak alright sangat lawan Chelsea. So memang Perisic akan main aku rasa lah. Then kita ada Cancelo. Cancelo baru aku beli guys. Aku tukar dengan siapa aku tak ingat lah. Siapa tadi defender aku yang aku tukar? Sesenio lah, aku tukar Sesenio dengan Cancelo. Sebab Cancelo dah 2 game week ni poin banyak betul ke? Betul aku tengok fixture MC, dia lawan team-team yang boleh clean sheet ah. Pasal aku rasa macam dia ni senang assist lagi. Aku tak tahu pasal aku tak ambil Cancelo berdawal. Memang menyesal gila mate. So aku dah ambil Cancelo dalam team aku. Salah, maybe minggu ni aku tak akan captain. Salah sentiasa perform dalam MU. Aku tak nak captain dia, tapi aku macam dah 2 kali kecewakan aku. Baik aku captain Jesus ke Haaland kan, tapi tak apalah. Ni mungkin kali terakhir lah sebab lawan MU kan. Macam Jesus sama Bournemouth susah sikit lah. Jesus kalau main home, Arsenal punya game home, aku akan captain Jesus lah kot. Tapi kalau main Salah, kalau Arsenal main away, macam susah sikit Jesus nak score sikit sebab diorang sit back lagi banyak. Macam baru ni pun Arsenal perform, dia 2 gol 2 assist sebab dia main home. Masa dia main away kat Palace tu tak perform sangat ah. So rugi kalau captain dia. So captain kat sini harapan agak tinggi lah. Martinelli pun aku beli, aku masukkan dia sebab aku rasa Martinelli tak konsisten. Tapi dah 2 game tu konsisten, so aku rasa macam takkanlah dia akan konsisten sampai game ketiga. Tapi at the end of the day, at least aku expect dia ada assist ke apa. And satu lagi aku tak boleh maintain list sebab dia senang injured. So sayang lah nak kena tukar kan once dia injured nanti. So susah, leceh dan bazi aku punya free transfer je minggu-minggu kan. But it is what it is. And Tottenham, aku tak rate. Tottenham dah 2 game tak clean sheet, so aku rasa diorang akan still concede. Tapi lawan Wolves kan kali ni, so aku masukkan Neto. And aku rasa Neto punya kelajuan untuk counter attack daripada sit back bila Wolves Tottenham terhilang bola, dia nak counter, aku rasa Neto paling sesuai lah. Maybe paling-paling dia akan assist, maybe dia tak score tapi dia akan dapat assist. And satu lagi aku nak cukupkan budget aku lah. So kalau boleh aku nak macam dia berguna apa, tapi tak logik kan. Jesus dengan Haaland aku rasa aku akan maintain sampai end of season lah. Maybe ada injuries ke apa, ataupun tiba-tiba ada player lain yang inform perform gila, maybe aku akan buat apa-apa perubahan lah. Untuk bench aku, Gumarez ni aku tengok aku dah 2 game dia start first 11 untuk aku. Alright je lah, 2 game average per game 3 point kot tak silap aku Gumarez ni. Cuma lawan MC kan kali ni, so aku rasa tak yakin dia akan perform dengan MC. So aku rasa Neto dengan dia like Neto lagi kebarangkaran tinggi. Tapi kalau ikut aku memang aku nak Andres Pereira main lah daripada MU ni budak ni kan, yang loan dekat Fulham ni. Tapi injet pula kebulik, mungkin injet. So aku rasa macam tak apa, aku bench dia. Antara Raya dengan Sanchez, kenapa aku main Raya aku bench, Sanchez aku main, sebab aku rasa West Ham hari tu pun tak score. Mungkin kali ni pun dia akan susah sikit nak score sebab kau tahu macam mana solidnya Brighton kan. Tapi Fulham, David Raya kan orang Fulham, David Raya kan Brentford kan. Fulham pun Mitrovic mungkin score ke apa, itu aku tak tahu. Ni aku just buat ambil risiko je. Aku rasa dalam Sanchez dengan Raya, Raya berhadapan Fulham, Sanchez berhadapan West Ham, aku rasa Sanchez lagi kebarangkali yang paling tinggi. Itu je aku boleh cakap. Greenwood ni sebab aku nak cukup dengan duit je guys. Kau boleh komen kat bawah. Alright,
kita kata tengok macam game week 3 kita so far. Target aku top 100 anda alpha punya liga, iaitu pembuktian ke Shisheng. Join link kat bawah. And kau jangan gelakkan tim aku, alright? Sebab aku tahu tim aku sakai sikit, tapi it is what it is, boys. Alright, kau ingat kau nombor 1 siapa? Kau Syarul Nizam, kau akan ke atas selama-lamanya ke? Ha? Memang pun. Bagi tip sikit.